Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yassin Maimun meminta seluruh jajaran rumah sakit di wilayah Jawa Tengah agar terus mensosialisasikan secara aktif mengenai layanan kesehatan kepada masyarakat luas. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat atas kesehatan yang sudah sangat tinggi harus diimbangi dengan informasi yang cukup. Hal itu disampaikan Wagub saat menghadiri penanda tanganan nota kesepakatan dan rencana kerja penguatan transformasi layanan kesehatan rujukan di Gradika Bakti Praja Semarang pada Selasa kemarin. Salah satu informasi yang harus gamblang disampaikan adalah mengenai sistem rujukan, di mana masyarakat perlu memperoleh data informasi secara detail dari tenaga kesehatan ketika mendapat layanan rujukan, mulai dari masalah waktu hingga teknis alur rujukan. Ini yang perlu kita sampaikan Bapak Ibu, kecuali Bapak terlepas dari panjenengan saat ini sudah menandatangani kesepahaman rujukan pada pagi hari ini. Masyarakat butuh diinformasikan. Tak hanya masalah operasional rujukan, pihak rumah sakit juga perlu mensosialisasikan masalah penyakit-penyakit berbahaya. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami gejala yang mereka rasakan. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk menekan resiko keselamatan. Tim Liputan, Temanggung TV.